Audrey King of the Jungle. Welcome to Indo Exotic Pets. Hari ini kita akan melihat koleksi peliharaan dari penangkar harimau. Peliharaannya ini juga bisa menjadi sumber pakan untuk harimau-harimau yang ditangkarkan. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk melihat fasilitas 9 hektar dari salah satu penangkar. Jadi yang peliharaan adalah yang diternak untuk menjadi satwa yang akan dimakan oleh mungkin Kenzo, mungkin indukannya. Di dalam peternakan untuk penangkaran ini terdapat banyak sekali jenis hewan. Jadi untuk pilihan makanan dan juga untuk peliharaan dari sang owner. Jadi ada ayam, walabi, kuda, merak, burung onta, rusa tutul, dan sedikit kuda-kuda. Kita mau lihat semuanya di fasilitas 9 hektar ini, dan kita orang pertama yang meliput tempat ini. Jadi jangan dikira menangkarkan harimau butuh effort yang kecil. Kalian orang-orang yang mungkin hanya hobi atau pengen punya, lihat dulu pengorbanan yang harus dilakukan untuk memiliki penangkaran harimau. Oh, jadi ini ayam kampung ya? Ya, ini ayam Bangkok. Oh, Bangkok. Ayam Bangkok. Ayam Bangkok. Ya. Wow, ayam Bangkok guys. Jadi ini farmnya ya sendiri tersendiri. Terus, gak cuman ayam dong makannya ya? Tadinya ini kandang merak, tapi meraknya tinggal sedikit, kita pindahkan. Ini kita ganti untuk kandang walabi. Walabi, oke. Okay. Yeah. Walabi semacam kanguru. Kanguru Australia, Australia. Albino. Albino, oh my god. Wow. Ini walabi Australia atau Papua? Ini Australia. Australia. Ini walabi Australia. Walabi Australia dan albino ya, yang bikin keren sih albinonya. Yeah. One in a million nih guys. Ini kandangnya gede banget sih guys, dan ya ada kayak pohonnya apa ini, tangkringan mungkin ya. Tangkringan kalau main-main. Tapi bisa naik dia ya? Nggak bisa naik, ini tadinya kadang merak. Oh ya, jadi kalau kita kita pindahin ke sana, ya. Ini buat albino karena ini binatang yang paling terbaru. Oke, okay. Oh newest collection ya. Luar biasa nih. Bos besar nih, mengerikan nih guys. Nih, kuda ya. Gede ya ini ya. Ya, kita di sini ada 7 ekor kuda. Warm blood. Iya, ini turun Australia. Oh, oke. Okay. Australia ternyata. Halo cantik. Australia, hello. Wow. Untuk pacu kah? Pacu. Untuk pacu ya. Ya. Kirain buat kasih makan Kenzo juga. Enggak ya. Enggak, yang ini enggak. Terlalu mahal ya ini kalau kuda-kuda begini nih. MM-an guys ya. Ngeri. Wow, hello. Oke. Okay. Iya. Wow. Big guy. Ada apa lagi nih? Wow, tapi ini memang di traktor begini. Oh, tapi ini kudanya banyak juga ya. Ini kudanya ada 7 ya. Poni ya. Poni, ada yang poni, ada yang dari Argentina. Ada yang dari Argentina. Iya. Ini poni, guys. Wow, cantik sekali ya. Ada yang dari Argentina. Wow. Ini another ayam. Another ayam. Wow. Nah, ini guys yang harus disiapkan untuk memelihara harimau ya. Peternakan ayam nomor 1. Kedua, peternakan kuda ya. Ketiga, ini ada merak blora. Apa? Merak blora. Merak. Ya. Blora Indonesia. Ya, Indonesia. Indonesia. Oke. Okay. Wow. Cantik sekali ya. Kalau yang ini cameo. Cameo? Ya, ini cameo. Ini yang lebih ini mahal nih. Oh. Ini merak cameo. Merak cameo, oke. Okay. Ya, ini kita. Itu leucistic? Itu yang putih, ya. Putih, ya? Ya, merak putih. Merak putih, oke. Okay. Ya. Wow. Wow, cantik sekali. Wow, guys. Gila. Ko Andri ini amazing life, ya. Every day, ya. Menikmati kehidupan dengan hewan-hewan ini, ya. Hello. Wow, dia ada ininya, kanopinya kayak si ondel-ondel yang di taman mini ya. Cantik banget ini. Wow. Oke, tapi ini cenderung merak-merak kecil ya? Ya. Dibanding merak biru atau hijau ya? Ya, merak birunya sudah kena virus semua kemarin. Oh, okay. Yang hijau juga sempet sama. Ya, sempet. Wow. Kena flu burung ya. Ya, tapi ini loh, emang cantiknya luar biasa ya? Ya. Keluar di akhirnya nih. Si cantik keluar nih. Wow. Woo. Jadi merak blora ya? Iya, merak blora. Apakah dilindungi? Enggak. Enggak ya? Enggak dilindungi ya?
Wow. Luar biasa. Keren sekali, guys. Banyak sekali ini fungsinya di traktor begini buat apa ini? Mau diratain. Oh, oke. Okay. Oh, ini jadi direnov. Ya. Kirain perkebunan ini. Bukan ya. Bukan perkebunan atau pertanian, guys. Ini mau diratain fungsinya untuk kuda tadi tuh. Wow. Wow, wow. Jadi, Audrey A. King of the Jungle orang pertama nih yang masuk sini nih, kok. Betul sekali ya. Ini ada burung unta. Ostrich-nya banyak. Iya, kita ada 9 di sini. 9 ya? Iya. Wah, ini yang kaki gede semua nih, apa yang hitam ya? Iya, dari Afrika. Iya. Ya, Afrika. Wow. Hello big guy. Ini terkenal burung paling terbodoh. Kalau kepalanya ngumpet, dikiranya udah enggak kelihatan. Enggak kelihatan ya. Iya, terus dia lari, terus biasanya ngejar orang gitu ya. Ini biasa kalau di luar buat balapan ya. Sini. Sini nih. Ah, nih, ayo patok. Awas, aku. Awas, patok, sakit nanti. Iya, patoknya sakit memang. Iya, memang patoknya sakit. Patoknya sakit. Sini. Sebenarnya lebih sakit kalau ditendang sih. Iya, kalau ditendang juga. Dia nyerangnya tendang ya. Kalau dipatok udah sering aku, kalau sama ostrich. Cuman kalau sebanyak ini baru sekali nih. Lihat nih, langsung banyak begini nih. Memang dia bulu kapas gini memang masih muda atau nanti dia... Masih muda dia. Masih muda ya? Dia masih muda. Tadinya lebih muda lagi, lebih kelihatan, aduh. Okay. Lebih parah lagi, lebih jorok lagi. Oh, oke. Okay. Ini makin-makin gede, kelihatan lebih bagus. Dia gembel-gembel gitu ya. Iya. Kayak kalau di paruh bengkok itu masih bulu-bulu kapasnya. Betul. Masih muda itu. Ya. Berarti masih ganti bulu lagi nanti. Kakinya itu, waduh, serem. Serem ya? Iya, besar sekali. Kalau kita lihat, kakinya kayak Velociraptor ya? Iya, betul. Jadi, mantap sekali ini. Dan ini ada berapa kok? Apanya? Ada berapa jumlah? Ada 9 di sini. Ada 9, oke. Okay. Ya, ada 9, guys. Check ini test. Kita lihat ke sebelahnya. Ini binatang lokal. Oke, okay, binatang apa lagi nih? Rusa Timor. Rusa, oke. Okay. Ini ada 5 ekor rusa Timor. Wow. Timor itu berarti Indonesia Tengah ya hitungannya ya? Indonesia Tengah. Jawa juga banyak, di Jawa, Bali juga banyak. Ya. Nah, kalau rusa ini penangkarnya memang sudah banyak sekali ya. Cuman biasanya bukan yang jenis ini. Betul ya? Nggak tahu sih. Oh, ya. Okay. Ini biasanya kembang biaknya cepat sekali dia. Oh, oke. Okay. Ya, ya, banyak. Ya. Biasanya ini di kembang biakan untuk dijual, dagingnya untuk dimakan. Iya. Ya, enak daging rusa. Oh, Kenzo itu lapar ya. Sampai kalau udah gede dikasih makannya ini juga. Iya, jadi nggak ketakutan lapar Kenzo udah di sini. Terjamin ya, makanannya. Banyak orang yang nanya-nanya terus kan, kasih makannya apa? Daging ayam terus tiap hari. Enggak, guys. Banyak pilihan makanannya. Terus ini kuda poni dari Argentina, si Jojo. Nah, oh, ini. Namanya Jojo. Ya, namanya Jojo. Oke. Okay. Iya. Ini yang gede tuh yang tadi ya, beda deh. Beda. Ini beda lagi. Beda. Jojo. Aduh, kamu kotor banget nih. Jojo. Jojo. Aduh, Jojo. Jojo. Iya, waduh. Apa kan ya, kayak mirip kayak kuda. Apa ini ya? Wow. Wow. Hello, big guy. Cantik banget ya. Kuda ini gede sekali. Luar biasa, bye-bye. Setelah ini kita lihat ada rusa, guys. Jadi ini tanahnya mungkin sekitar 2 hektar. Untuk rusa only guys, dan bisa dipakai juga untuk main golf. Rusanya membantu untuk kelestarian bioaktif di sana guys. Kita lihat ini lagi mau dikasih makan. Jadi makannya tuh adalah ubi atau talas nih guys. Keepernya tuh setiap hari memang melakukan hal seperti ini, dipotong-potong. Nah yang luar biasa rusa ini tuh nggak pernah dikandangin guys. Jadi rusanya ini berkeliaran bebas di sana dan cukup banyak jumlahnya. Ini kalau kita bilang rusa spotted ya, jadi kayak Bambi, kalau pernah nonton film Bambi, nah ini rusanya sama ya guys. Nah jadi lapangan golf ini dulunya private ya untuk beliau nikmatin pribadi. Tapi hari ini mungkin karena udah jarang digunain, dibuka untuk umum guys. Jadi kalian kalau misalkan mau datang juga kayaknya bisa. Cuman ngeliat harimaunya kayaknya belum tentu, karena itu very classified. Ya kita lihat ke toko mainan. Wah,
ini properti sih gede banget guys ya. Ini properti 6 hektar guys. Jadi 9 hektar. Nah ini tokonya, ini toko untuk jual mainan laki-laki biasanya di sini. Oh RC. Iya. Oh my god, ini ternyata tempat buat RC guys. Oke, ada heli, ada. Oke, another RC. ini mah aset yang doyan ginian. Sama? Alshad. Alshad. Oh ya, Alshad pesawat dia. Pesawat, iya. Dia suka pesawat. Wow. Wow, luar biasa. Jadi, ini bengkel ya? Ya, ini bengkel sama tokonya. Bengkel. Jadi kalau reparasi setelah mainan, setelah balap nanti setelah di sini. Balap di sini. Ya, nanti kita lihat lapangannya. Lapangannya, wah. Katanya sih terbesar ya. Se-Asia. Bukan terbesar, indoor satu-satunya di Indonesia. Oh, indoor. Indoor, ya. Jadi nggak takut hujan, nggak takut panas. Wow. Iya, ini namanya baterai kan, kena hujan, konslet ya. Dan di tempat ini juga saking indah dan mewahnya, guys. Ada satu facility untuk RC. Remote control ya, terbesar indoor mungkin se-Asia Tenggara guys. Jadi ini Ko Andri ini memang benar-benar konglomerat ya. Nah kalau belum konglomerat, jangan dulu lah pelihara harimau lah ya. Oke, kita sudah sampai akhirnya kembali di kandang Kenzo. Wah, ini kalau yang belum nonton vlog-vlog sebelumnya harus nonton ya. Gimana kita mendapatkan luka-luka ini ya. Saya terutama 1, 2, 3, 4. Cuman aman ya. Aman. Semua aman. Yeah. Jadi kalau di handle benar, semuanya aman. Dengan tahu karakter. Betul. Bisa ya dipelihara juga sebenarnya ya. Karena kita sudah mencoba untuk menjinakkan. Tapi ingat lagi, ini adalah binatang buas. Sehingga tidak bisa 100% jinak. Tetap ada buasnya. Namanya wildcats ya. Betul kan. Betul sekali. Jadi bukan domestik ya. Tapi ya harus kita pelihara. Kalau nggak dipelihara, dilepas ke alam sekali lagi pasti mati. Nah lihat kan tadi, udah banyak banget kan sumber pakan ada, lahan banyak ya kan. Mengerikan sekali kan di sini, kandangnya juga besar sekali. Ini lagi makan nih ya kan. Lagi mamam tuh ya, disuapin mamamnya. Wow, nah ini tombol apa nih? Ini tombol lampu. Oh lampu. Ya, jadi malam kita kasih lampu semuanya. Serem banget nih lampunya ya dari sini ya. Duar ya, nyala semua. Oke, jangan lupa sekali lagi di subscribe pastinya. Ko Andri Sumampo di Kenzo the Tiger. Instagramnya juga boleh di follow ya pastinya. Luar biasa, kesempatan yang... Terima kasih Bro Andre, ampun sudah datang dari jauh-jauh ya. Belajar banyak sekali nih. Semoga YouTube channelnya sukses selalu. Oke, okay? Jangan lupa subscribe dan komen. Ya, oke. Andre King of the Jungle signing out. Bye-bye.